Halo teman-teman Kelontong Roro, kembali ke seri ini. Sebenarnya jatuhnya lebih trivia sih. Itu adalah kalau teman-teman pasti kepo lah ya, pengen tahu sebenarnya untuk membasmi kutu atau cacing di tanah, mana sih yang lebih bagus, furadan atau Starkle G, terus apa bedanya? Nah, menurut saya mana yang lebih bagus sama aja keduanya. Jadi saya akan jelaskan secara lebih lengkap ya. Nanti biar pilihannya kami kembalikan ke teman-teman sendiri mau pakai yang mana. Nah, kenapa sih saya juga concern dengan penggunaan pestisida ini? Saya juga jelasin. Dan kenapa mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran kok saya selalu menggunakan pendekatan scientific ya. Karena selain latar belakang saya medical, saya juga kerja di bidang nutrisi organik, pangan organik. Dan organik itu salah satu musuh utamanya kan adalah pupuk kimia dan pestisida ya. Dan kenapa saya sering mendengungkan mikrobiom? Karena di konsep pangan sehat organik itu mikrobiom juga adalah apa ya? Sahabat utama kita lah untuk mendapatkan nutrisi, dan kita juga patut berbangga karena dalam konsep agrikultur organik dan pangan organik, pionirnya bukan orang bule. Orang bule yang paling radikal dalam melakukan lifestyle-nya. Tapi pionirnya justru dari kita, orang Asia. Terutama dari orang India. Mungkin kalau teman-teman, nah ini masih erat ya, saya nggak bicara out of topic. Karena kita membahas pestisida untuk agrikultur, pertanian. Pionir utama dari sistem pertanian organik itu adalah orang Jepang dan orang India. Jadi sejarahnya pada zaman kolonialisme itu salah satu pejabat Inggris ada yang ke India dan dia belajar cara sustainably oleh apa para petani India di sana yang sama sekali nggak menggunakan produk kimia. Kemudian juga ada orang Jepang, kakek-kakek, dia kayak guru samurai lah kalau kalian sering baca-baca atau nonton komik ninja ya. Nah, kemudian juga ada yang menarik. Ada yang namanya sistem pertanian biodynamic. Itu yang mempopulerkan adalah orang Jerman. Dan saya sangat tertarik dengan sistem biodinamik ini. Karena biodinamik ini sebenarnya agak kultus, agak apa bilangnya kalau di sini klinik. Nah, itu adalah sistem pertanian yang dipakai di Indonesia. Kayak kita kan ada upacara untuk Dewi Sri sebagai Dewi Padi, kemudian juga ada bulan-bulan tertentu kita melakukan pantangan dalam pertanian. Jadi kalau orang Jerman ini dia memfilosofikan pertaniannya itu mengikuti ilmu astronomi, astrologi. Padahal secara logika ya memang betul, karena pergerakan rasi bintang dan planet itu kan mengindikasikan perubahan musim, perubahan energi, dan lainnya ya. Kemudian juga yang menarik, ini juga saya jadiin filosofi saya dalam memelihara nepe. Kenapa saya sering bahas gulma dan pakis? Jadi si orang Jepang yang pelopor sistem organik ini, sistem dia adalah do nothing, tidak melakukan apa-apa. Jadi dia nanem tanaman, udah mau digulmain, mau diapain, biarin aja tanamannya tumbuh. Saking menariknya konsep ini, si orang bule salah satunya itu sampai belajar. Dia tinggal bertahun-tahun sama si orang Jepang ini untuk mempelajari konsep organik ini. Dari situlah para orang barat ini berkumpul jadi satu, kemudian membentuk asosiasi organik ya. Oke, kembali ke topik. Kita bahas karena yang paling lama dan paling umum adalah furadan. Saya mau bahas furadan dulu ya. Jadi furadan ini dia kita bisa lihat bahan aktif komposisi utamanya adalah karbofuran. Nah, karbofuran ini dia menurut penelitian ini bahan chemicalnya itu udah dari lama banget ditemuin. Jadi secara logika karena bahan ini udah dari lama berkiprah di dunia agrikultur, otomatis penelitiannya udah jauh lebih banyak dibandingkan dengan Starkle G yang bahan utamanya adalah dinotefuran. Nah, cerita menarik dari furadan ini, dia adalah karbofuran. Karbofuran itu adalah salah satu yang paling toksik. Kategori level toksisitasnya paling tinggi di pestisida. Nah, karbofuran ini dia mekanismenya, sebelumnya dia itu masuk ke golongan organofosfat. Jadi kalau teman-teman sering mempelajari dunia pestisida, itu kan ada banyak yang biasanya paling sering dipakai itu golongan organofosfat. Nah, salah satu dari organofosfat ini adalah karbofuran. Sedangkan si dinotefuran ini dia adalah golongan baru.
dan dia masuknya ke neonicotinoid. Sebenarnya cara kerjanya relatif sama. Jadi si apa organofosfat sama neonicotinoid ini itu intinya mempengaruhi sistem saraf, asetilkolin dan lain-lain. Jadi pergerakan sarafnya kacau, lama-lama mati. Jadi secara simpelnya serangganya itu dibikin kacau sistem sarafnya. Sama kayak kalian manusia keracunan, pasti efek utamanya adalah kejang-kejang, muntah, kemudian organnya jadi berdebar-debar jantungnya. Kemudian yang menarik juga, cara kerja dari organofosfat ini sama dengan dari vitoxin atau V-series neuroagent. Kalau teman-teman pernah atau yang demen militer kayak saya yang ngikutin kisah Perang Dunia II, Perang Vietnam, itu kan banyak dipakai senjata kimia. Even di konflik paling baru, konflik di Syria yang melibatkan proxy war dari banyak negara maju, yang sebenarnya itu juga saya nggak suka ya, itu kan mereka ibarat perang menggunakan kepentingan mereka sendiri, tapi di negara orang lain, kenapa mereka nggak adu perang sendiri aja di tanah mereka? Kan jadinya Syria yang berantakan. Di situ apa banyak digunakan senjata kimia yang sejenis, cara kerjanya dari para nerve agent ini itu sama persis kayak golongan organofosfat seperti karbofuran. Bahkan yang paling menarik, pada saat Perang Dunia II, seperti yang kita tahu, di situ kan perkembangan senjata sangat pesat ya. Inggris pada saat itu adalah yang paling unggul dalam mendevelop chemical weapon. Sedangkan Amerika, karena dia berhasil duluan masuk ke kota Jerman, dan Jermanlah yang mendevelop bom atom, dia berhasil dapetin apa ya, ilmu membuat bom atom. Nah, dari situ dia belajar dan Amerika bikin itu namanya thermobaric bomb, sejenis bom nuklir. Cuman bedanya kalau bom atom yang dulu dipakai di Hiroshima Nagasaki itu terjadi pada saat penggabungan atom. Tapi kalau termonuklir bom ini adalah bom jenis baru yang terjadi justru pada saat si molekulnya itu bergabung. Jadi thermobaric bomb itu pada saat molekulnya bergabung. Tapi kalau bom atom yang dipakai di Hiroshima Nagasaki, pada saat atomnya pecah, membelah diri. Kalian bayangin, Inggris dan Amerika akhirnya bertukar ilmu. Sebenarnya ilmu bom atom itu kan adalah ilmu puncak dalam merebut posisi atau hegemoni di politik dunia. Amerika sampai mau ngasih ilmu bom termonuklir bom dia ke Inggris dengan imbalan Inggris harus nge-share chemical weapon dia. Kebayangkan betapa potennya power membunuh dari chemical weapon sampai Amerika mau nuker dengan ilmu bom nuklir. Nah, kemudian juga si karbofuran ini dia udah diklasifikasiin sebagai pestisida yang paling toksik ya. Dan dia perbedaan utamanya adalah saya di orang medis kan ada istilah akut dan kronis ya. Nah, akut itu kalau di dunia kedokteran itu serangan yang berlangsung dan sembuh di bawah 6 bulan. Tapi kalau udah 6 bulan lewat, sebuah penyakit tersebut masih ada dan nggak sembuh, itu bilangnya penyakit kronis. Tapi kalau dalam dunia chemical atau pestisida seperti ini, ada yang namanya istilah chronic intoxication atau keracunan kronik dan acute intoxication atau keracunan akut. Jadi kalau di dunia keracunan, keracunan akut itu efek jangka pendek. Jadi saya megang aja atau saya nggak sengaja kemakan, itu langsung nimbulin efek. Itu acute intoxication-nya berarti tinggi. Tapi kalau saya sering megang-megang, kemudian saya juga nggak sengaja keminum saat itu juga dan relatif nggak ada efek, itu berarti acute intoxication-nya rendah. Dan si furadan atau karbofuran ini, dia acute intoxication-nya tinggi, cepat. Jadi itulah kira-kira, oh ya, kembali lagi, karena dia juga udah lama dipakai, jadi ini saya biar fair ya, saya nggak berat ke pihak manapun. Saya hanya mereview dari segi sains. Karena dia udah digunakan lama, jadi otomatis selain penelitian kandungan racun dan efek sampingnya tadi juga tinggi ke manusia, ini juga apa? Berarti karena dia udah dipakai lama, serangga-serangga atau hama yang mendevelop resistensi terhadap racun ini juga pasti udah banyak. Jadi karena secara simpel, karena dia udah dipakai lama,
Jadi banyak serangga atau hama yang udah nggak mempan pakai ini. Karena itulah kita sesuai timeline, banyak ilmuwan mendevelop. Kalau tadi kan ini namanya organofosfat ya. Dibuatlah pestisida golongan neonicotinoid. Kenapa namanya ini? Bukan karena dia ada kandungan nikotinnya, tapi karena cara kerjanya sebagai racun mirip dengan nikotin. Kalau teman-teman mengikuti agrikultur organik, salah satu bahan anti pestisida yang organik selain neem oil itu adalah nikotin. Jadi ekstrak nikotin alami disemprot ke daun itu biasanya serangganya keracunan sarafnya. Nah, secara keunggulan, satu, biasanya ini dibilang lebih unggul karena dia lebih baru. Jadi notabene orang yang neliti juga pasti lebih sedikit. Cuman ini kan rata-rata keluarnya itu tahun 98, dipatenin tahun 2002. Nah, saya baca jurnalnya. Jurnalnya itu dikeluarin oleh US Food and Agriculture. Itu judulnya Human Health and Ecorisk Assessment by Paul Mistretta di tahun 2009. Nah, pertama awalnya mereka pakai ini untuk program pemusnahan hama invasif. Memang hama-hama yang ditarget saat itu rata-rata kumbang pengerek dan sejenis apit yang berbulu ya, kalau di sini milibak. Dan mereka adalah hewan invasif, mereka sebenarnya nggak hidup di Amerika. Tapi kita ekspor dari negara Asia. Itu kisah unik memang. Nah, mereka itu menemukan setelah pemakaian bertahun-tahun lamanya, dibandingkan dengan golongan karbofuran, neonicotinoid ini acute toxicity atau cara meracuni dalam waktu yang relatif singkatnya itu jauh lebih rendah. Jadi jauh lebih aman untuk manusia. Dan cara meracuninya juga lewat kontak kulit segala macam itu relatif masih aman. Tapi bukan berarti saya nggak rekomenin kalian, apa ya, saya rekomenin kalian untuk langsung ambil ya. Tetap kita sebagai manusia harus jaga kesehatan seaman mungkin. Pakai sarung tangan, jangan ngerokok, jangan minum, jangan makan, cuci tangan habis make. Dan cara meracuni si neonicotinoid ini yang paling utama adalah saat tertelan ya. Ini juga nikotin nih andalan saya biar pinter ngomongnya cepet di sini. Saya nggak bilang nikotin itu bagus. Kalau nikotin itu bagus, sudah pasti saya suruh orang tua saya, istri saya, adik saya make juga. Saya nggak paksain itu lah. Nggak, itu promo. Ntar kategori konten ini jadi 17 plus lagi. Nah, dia hanya berbahaya, paling berbahaya pada saat kemakan. Tapi juga relatif efeknya mild ya, atau rendah. Oke, jadi sekian ya kira-kira untuk gambaran dan saya kembalikan. Jadi si karbofuran yang termasuk organofosfat ini paparan toksisitasnya itu cukup cepat. Jadi dalam tahap akut dia udah bisa memberi efek keracunan. Dan ini untuk golongan neonicotinoid apapun itu selain dinotefuran dan lain-lain itu acute toxicity-nya relatif rendah. Dan ini saya bicara berdasarkan jurnal-jurnal agrikultur yang dilakukan oleh orang. Dan kalau kalian baca, rata-rata ini dari negara barat ya. Mereka banyak melarang penggunaan pestisida. Dan keduanya ini termasuk yang dilarang. Nah sekarang teman-teman pasti bingung dong, kalau dilarang gitu terus kita pakainya apa? Nah ini tadi kenapa saya jelasin, bukannya saya mau sok pede. Kenapa background saya dulu saya jelaskan di bidang organik pas saya kerja di kantor nutrisi. Dari situ saya dapat ilmu. Rata-rata yang paling berperan dalam ilmu agrikultur dan menciptakan hukum-hukum legal itu kan Eropa dan Amerika, terbagi dua ya. Mereka itu punya pendekatan yang berbeda dalam menciptakan hukum agrikultur atau nutrisi pangan. Jadi seperti BPOM, FDA, dan lain-lainnya, itu mereka punya dua pandangan berbeda. Kalau Amerika, sesuatu udah terjadi, jadi suatu produk di launch ke pasar dan menimbulkan efek negatif, keracunan, segala macam, berbahaya untuk kesehatan, baru mereka melakukan tindakan, dilarang dan lain-lainnya. Kalau Eropa, neonicotinoid ini terakhir saya dengar di tahun 2010-an ya, kalau nggak salah 2012-2015 juga udah mulai dilarang penggunaannya oleh negara EU, European Union. Kalau si Eropa ini pendekatannya beda.
mereka pas dari tahap riset, produknya udah diteliti dulu. Jadi belum lepas ke pasar, sama mereka udah ditentuin ini produk berbahaya atau enggak, layak dipakai atau enggak. Jadi itulah bedanya orang Eropa sama Amerika dalam menerapkan standar keamanan pangan sama obat-obatan ya, termasuk untuk pestisida. Kemudian juga kalau dari segi dosis, mumpung kita lagi bahas ini pemakaiannya gimana sih, kita kan juga kalau lihat di belakangnya ya, ini kan bingung nih. Ya kita ikutin aja di sini. Tapi kan ini juga tergantung, apalagi kita pakai rata-rata buat tanaman hias. Kalau saya sih pakainya feeling sekali lagi. Nah, kalau dari jurnal yang dilakuin oleh US Department of Agriculture mengenai neonicotinoid ini, oh ya, ini sekalian juga bahas buat teman-teman. Mereka semua sebenarnya termasuk golongan apa istilahnya sistemik. Iya. Jadi mereka masuk ke diserap oleh tanaman dan meracuni tanaman tersebut. Jadinya pada saat hewan-hewan penghisap sari tanaman tersebut makan, mereka oleng, mabok, terus mati. Cuman mereka juga bisa digunakan sebagai kontak. Itulah kenapa saya juga ingat ajaran guru saya, Mbah Jar. Kalau untuk nepe yang terserang infestasi hama parah, pakailah dua cara. Tabur ke media, sama kalian larutin furadan atau starkelginya, semprot langsung ke kutu atau daun yang udah terkena kutu. Dan ini menurut jurnal yang tadi, Human Health and Ecorisk Assessment yang dilakukan oleh agrikultur, mereka juga memang memakai cara itu. Bahkan sebenarnya tadi berarti saya jelasin tiga cara. Cuman kalau untuk nepe ini nggak mungkin kita lakuin ya cara ketiga. Cara pertama, kita tabur ke media. Kemudian kita spray larutannya langsung ke kutunya sama daunnya. Kemudian kalau cara ketiga yang dilakuin oleh US Department of Agriculture ini, karena mereka rata-rata untuk menyelamatkan pohon ya, dari jenis-jenis pinus dan lain-lain, itu mereka bikin suntikannya. Jadi disuntik langsung ke batangnya. Itu bisa sih, cuman ya saya rasa kalau buat nepe overkill banget ya, kita sampai sediain suntikan, kita suntik ke batang. Kemudian kalau mereka makainya, itu kalau pada proses penyemprotan foliar atau daun di golongan neonicotinoid tersebut, itu dosisnya adalah 90 gram per 500 liter. Cuman masalahnya adalah neonicotinoid apa yang mereka pakai pada saat riset ini, itu mereknya beda dengan Starkelji. Jadi kemungkinan dosisnya beda ya. Cuman dari situ bisa kita lihat 90 gram per 500 liter. Itu lumayan rendah ya kalau kita lihat. Terus kalau mereka menggunakan tabur ke media, orang bule itu bilangnya tabur itu broadcast. Kalau di sini kan rata-rata kebanyakan broadcast ya, informasi-informasi nggak penting. Tuh orang-orang yang suka broadcast tuh, terutama di grup keluarga juga pengen saya broadcast pakai furadan. Nah, dosis broadcastnya 244 gram per 4.000 meter persegi atau 4 km persegi. Itu relatif rendah juga sih kalau kita bayangin ya, mungkin sediaan neonicotinoid mereka yang sangat poten ya, dosisnya benar-benar beracun kita nggak tahu. Ini kan kita ini kayak gini cuma 3% iya, gitu kan. Jadi ini sebenarnya saya serahkan, saya memberi pemahaman keamanan dan pilihannya kembali. Tapi untuk dosis segala macam yang lebih detail, saya serahkan ke teman-teman. Mungkin kalau follower kami ada yang ahli botani, ahli kimia, mungkin bisa bantu ya, kita diskusi di kolom komen. Oke, sekian teman-teman, semoga membantu ya. Itu tadi kira-kira perbedaan dari furadan dan Starkelji. Thank you.